Halo guys, balik lagi dengan World Channel. Game Android dengan konsep relaksasi biasanya disajikan dengan mekanisme gameplay yang simple dan colorful, serta durasi permainan yang cukup singkat. Game ini juga cocok untuk menemani waktu luang kalian. Oleh karena itu, World Channel telah merangkum beberapa game Android yang cocok dimainkan sembari mengisi waktu santai kalian di rumah. Tapi sebelum kita ke topik utama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan update seputar informasi dan rekomendasi game terbaru dari kami. Berikut adalah 5 game relaksasi Android terbaik versi World Channel. Crash Bandicoot on the Run. Crash Bandicoot on the Run tentu menjadi game yang sangat sayang untuk didapatkan. Pasalnya game ini memiliki gameplay yang sangat menghibur. Meskipun game ini bisa dimainkan secara offline, namun keseluruhan fitur dari game ini baru bisa terbuka jika dimainkan dengan online. Namun hal tersebut akan cukup terbayarkan dengan serunya permainan yang ditawarkan. Game ini akan memberikan nostalgia kepada para pemain Crash Bandicoot versi console. Hal tersebut karena game ini memiliki sistem gameplay yang cukup mirip dengan versi klasik, di mana kalian harus mencapai titik akhir dengan melewati sejumlah tantangan, serta musuh yang harus dikalahkan. Namun, game ini juga membawa berbagai elemen baru dengan lebih modern. Steel Master. Steel Master merupakan game bertema ninja yang disajikan dengan gameplay yang lebih santai, sehingga membuatnya berbeda dengan genre serupa yang biasanya terkesan lebih serius. Dalam game ini, kalian akan disuguhkan dengan mekanisme kontrol yang terbilang sangat simpel. Pasalnya, kalian hanya mengarahkan pemain pada target yang ingin dituju, serta berbagai macam level dengan tingkat kesulitan beragam yang harus kalian lewati. Dengan suguhan fitur berbagai macam karakter dan senjata dalam permainannya, akan semakin menambah keseruan dalam bermain. Angry Birds Journey. Menyajikan game dengan tema casual, Angry Birds menjadi salah satu game yang paling populer hingga saat ini. Asalnya, Angry Birds sudah menghadirkan sejumlah seri berbeda di berbagai platform. Seri bertajuk Journey ini juga menjadi seri yang menarik untuk dimainkan. Mengangkat tema permainan klasik, seri ini juga memiliki mekanisme permainan yang tidak berbeda jauh dari beberapa seri lainnya, di mana di sini pemain memiliki tugas untuk menghancurkan menara yang ada pada setiap level. Untuk itu, ada berbagai burung yang bisa digunakan. Setiap amunisi burung di game ini juga memiliki kelebihan yang harus disesuaikan dengan teka-teki. Stunt Car Extreme. Game berikutnya adalah sebuah game yang mengusung tema permainan stunt racing. Permainan di game ini bisa dilakukan dengan menyelesaikan puluhan level yang disediakan di dalam permainan. Kalian akan ditugaskan untuk mencapai garis akhir dengan melewati sejumlah rintangan yang dihadirkan. Dan kalian akan dituntut untuk bisa melewati rintangan tersebut dengan cara menyeimbangkan mobil pada saat melaju. Seiring dengan progres permainannya, kalian bisa membeli berbagai mobil baru, karena setiap mobilnya juga dibekali dengan spek yang beragam. Dengan sajian gameplay yang menghibur serta grafis yang apik, game ini cukup seru untuk kamu tamatkan. Swipe Fight. Swipe Fight adalah game fighting yang menawarkan perbedaan dari segi kontrol. Seperti judulnya, yang perlu kalian lakukan hanyalah men-swipe layar handphone kalian. Walaupun hanya dikontrol dengan swipe, namun variasi gerakan bertarung di game ini cukup beragam. Dengan adanya 8 gerakan kombinasi swipe yang bisa kalian gunakan, serta adanya mode combo di tiap akhir ronde permainan, dimulai dari pukulan bagi petinju hingga tendangan ala master kung fu, serta adanya fitur customisasi karakter, agar kalian bisa bereksperimen dengan tampilan karakter di dalam game ini. Demikian tadi rekomendasi game Android santai offline terbaik yang akan sangat seru untuk dimainkan saat sedang mengisi waktu santai kalian. Meskipun konsep permainannya maupun sajian grafisnya terkesan simpel, namun gameplaynya tetap sangat menghibur.
Terima kasih sudah menonton video rekomendasi dari kami. Bertemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.